Oke, setelah cuci daftarnya jawab. Untuk urutan pertama nanti Mas Nandi sama Zaki kelas 10 IPA 2. Kemudian yang kedua Devita Sari 11 IPA 1. Urutan ketiga Sita Diana Aurelia kelas 10 IPA 2. Urutan keempat Robiana Fitria. Kemudian urutan terakhir Mbak Gavi Fatun Alvia ya. Untuk sistem presentasinya nanti operator akan mempersilakan kelompok untuk share screen atau nanti saya share screen ya. Kemudian sudah ngumpulin bagiannya semuanya. Sudah ya. Kemudian nanti timekeeper atau nanti kan ada timernya. Jadi kalian tiap kelompok nanti dibuat 1 menit untuk persiapan masing-masing kelompok. Kemudian 6 menit presentasi dan 8 menit tanya jawab. Gitu ya. Kemudian nanti timekeeper memberikan instruksi untuk memulai presentasi. Kemudian siswa tiap kelompok mempresentasikan karya ilmiah selama 6 menit. Setelah itu juri memasuki sesi tanya jawab selama 8 menit. Siswa menutup sesi presentasi dan menyerahkan acara kembali ke MC atau operator juga bisa. Gitu ya. Udah ada yang mau ditanyakan dari peserta atau udah jelas? Gimana udah? Sudah ya, oke. Okay. Berarti sudah bisa dimulai. Silakan untuk urutan pertama, Mas Nabi Taman Zaki, silakan maju ke depan untuk mempresentasikan karya ilmiah. Beri tepuk tangan dan saya akan menunjukkan. Memiliki kandungan vitamin C dan A dan juga yang
tujuan dan ikhtiar. Satu, mengetahui proses pembuatan sabun dari pepaya. Dua, mengetahui kandungan buah pepaya berkhasiat untuk kulit tubuh. Tiga, mengetahui efektivitas untuk sabun. Manfaat penelitian. Satu, memanfaatkan buah pepaya sebagai bahan pembuatan sabun. Dua, yang berjudul pembuatan satu batik transparan menggunakan minyak.
akan ditambah sedikit suiti. Ini saya meneliti dari substansi saja ya. Nanti biar untuk sistematika nanti biar tidak yang memiliki dia tidak tertampur lagi. Tadi alasannya apa mas? Tadi pertanyaannya Bu Mija tadi kan alasannya apa kamu suiti? Tidak diberikan maaf, ini metodenya apa? Kual atau kuat? Wanita itu wanita maksudnya gimana kalau wanita itu? Terus dilihat dari tujuan penelitian, dilihat pembahasan masalah.
harus menjabarkan pembahasan masalah satu dua poin, satu dua dan tiga. Pembahasan dan hasil berapa ya? Berapa lembar? Lembar kan? Punya nggak ini pembahasan? Nah, berapa lembar? Lembar kan? Harusnya pembahasan masalah itu, harus mencakup tiga poin itu. Apa itu dimusah masalah kan dimusahan, dimusahan itu dibahas masa itu, cara pembuatan sabun kita akan membuat sabun itu ada, ya, tapi di sana poin-poinnya kan bukan dua upaya terus itu, ini kalau menci, ini penting ya pembahasan masalah, jadi rumusan masalah, tujuan pendidikan itu harus dijabarkan di pembahasan masalah sehingga di pembahasan masalah itu terjawab rumusan masalah itu terjawab yang namanya orang riset itu apa jenisnya kegelisahan akademik jadi gelisah kenapa kok begini, kenapa politik ternyata manfaatnya untuk masyarakat ya satu ya itu. Terus landasan teori mas landasan teori itu kalian berdasarkan pada judul yang kamu buat kalau langsung penelitian yang relevan data relevan itu kalau sudah di misalkan buah pepaya sebagai sarung alami ini kok yuk buah pepaya pas langsung buah pepaya sejarah pepaya itu kandungan pepaya teorinya ya di sini kok langsung mereka relevan sabun mandi langsung buruk mas sampai mati mau satu alami. Nih. Oh, sejarah singkat apa yang dijawabnya malah dilanjut bahwa apa di lembar berikutnya. Kalau menjiplak dari teori yang ada, misalnya ke internet, kerja langsung buat copy paste, ditotong, ditata ya, tapi ya data yang rapi yang bagus tuh buruknya apa buruknya harusnya terus berapa ukurannya ukuran itu ya kalau jujur pustaka ini ditemukan di mana? Punya,
yang buyang kan? Yang buyang kan? Iya, dari jurnal. Kalian dari jurnal, nanti penulisannya biar nanti tiga nih. Untuk jurnal misalnya dia terus untuk jimat dari buku, caranya dia kan dari surat alfabet ya. Tahun, pengarang esai, harus penulis esai, dan jurnal masih. Maco, gua blok, ngirim akhir nih. Ngirim akhir dan bisa berkulih. Kalau karya tulis ilmiah itu minimal 5 buku. Ya, kalau naik SCG, SCG sekarang berapa bukunya? 100. Untuk daftar pustaka ini belinya
ada. Jadi saya mencari yang ada di daftar pustaka namanya Apriani, Arurami Prihatini, Farhila, terus ini kok nggak ketemu. Yang ada hanya dalam kurung 7. Nah itu maksudnya bagaimana ini, Bulinda juga bingung. Terus di sini Bulinda sering menemui namanya Asri. Asri Widya Santi. Nah, ini kok tidak ada di daftar pustaka? Nah, padahal itu yang sering dikutip harusnya ada. Jadi dalam tubuh ya? Ya, nah itu harusnya nanti ada. Misalnya memang dikutip dari penelitiannya Asri Widya Santi, maka harus diberikan juga tahun dan halaman di dalam pustaka dan disertakan di daftar pustaka. Kalau ini Asri Widya Santi, misalnya kamu ngambilnya dari itu buku penelitian orang lain yang ada di daftar pustaka, misalnya dari penelitiannya Rahmi begitu, berarti nanti penulisannya adalah Asri Widya Santi dalam Rahmi baru tahun penerbitannya 2022 dan kamu mengutipnya di halaman berapa? Jadi 2 halaman. Sudah beri contoh. Itu untuk secara umumnya begitu. Insya Allah nanti karena ini pertama kali sudah bagus. Cuma nanti perhatikan penulisannya biar terlihat lebih rapi dan lebih cantik. Nah, pakai HP kesulitan. Oh, pakai HP. Pakai laptop ya. Mau pinjam? Pinjam kan bisa. Pinjam kan bisa enggak? Bisa ya, bisa. Nah, nanti coba diperbaikinya pinjam laptop kan. Pinjam kan. Enggak boleh.